ibadat sembahyang, ibadat puasa, ibadat haji, ibadat zakat, ibadat zikir, ibadat baca Quran. Hak tu dia panggil ibadat zahir. Nah. Jadi tiap-tiap ibadat zahir hak ia wajib, hak ia jadi lazim di atas engkau tu kena buat. Maka ia kata pada ketika tu wajib engkau kena belajar. Kalau tak belajar, kita buat dengan tak belajar, ia hukum dah buat ni. Jadilah taat engkau dan ibadat engkau tu seperti habu yang ditaburkan dia. Tak itu yang kata buat ni. Kau kena belajar. Nah, maka hak tu tu dia duk kecek betul ibadat hak zahir. Duk kecek buku semaya, buku puasa, buku baca Quran, buku zikir, buku sedekah, buku tu. Nah, hak ni pula dia katakan lah. Kemudian maka adalah idaran kelakuan ini sekalian pula. Mana kelakuan bagi ini sekalian? Ialah kelakuan-kelakuan hak sakok pauk dengan ibadat zahir. Segala kelakuan hak yang bersakut paut dengan ibadat zahir itu pula, ia mesti mari atas ibadat yang batin. Jadi atas tu takluk pada idah. Ia mestilah oleh kelakuan ini, mesti mari itu atas ibadat yang batin. Maknanya, sebagaimana wajib kita kena belajar untuk nak mengesahkan ibadat hak zahir. Sebagaimana wajib kita belajar untuk nak menyelamatkan ibadat hak zahir, maka wajib juga kita kena belajar untuk mengesahkan ibadat yang batin dan untuk menyelamatkan ibadat yang batin. Wajib sepatu. Wajib sepatu juga. Lagi gerata ya surah ayat bila-bila. Di dalam Quran, Allah Ta'ala sewaktu dia bercakap dengan perintah semaya. Dia katakan, aqimus solah. Nah, hendaklah kamu diri kena akan semaya. Hendaklah kamu diri kena akan semaya. Orang mengaji dalam keadaan usul pekoh, dia panggil dia bercakap dalam bentuk siratil amri. Bekecek dalam bentuk ke sirah suruh, sirah perintah. Hendaklah kamu diri ke semaya. Tak kata? Maknanya wajib kena semaya. Baik. Dalam hak-hak tu dia panggil perkara apa tu? Perkara hak sakut pahak dengan ibadat zahir. Dalam qadiyah ibadat batin. Di qadiyah ibadat batin, di peradi hak ibadat batin. Nah, Allah Ta'ala suruh kita syukur kepada nikmat dia. Atau maksud dalam benda batin ni, Allah Ta'ala suruh kita sabar di atas bala hak dia bui. Nah, ia bercakapnya dengan sirah amal juga. Washkuru. Allahu ma'as-sabirin wasbiru. Orang yang baik amal juga. Sebab itulah dia kata sini, bila perkara-perkara hak sakut pahak dengan ibadat zahir itu wajib kita belajar, supaya tu juga perkara hak sakut pahak dengan ibadat batin wajib kena belajar juga. Sebab dua-dua tu tu ai tak kena je tanah tu. Ai syukur bukan wajib, semaya je wajib, syukur bukan wajib, tak kena mula lagi dah kecek lagi. Artinya bila khitab tubik mari dalam bentuk kasiratil amri, perkara tu tu wajib dulu. Semaya wajib, sabar pun wajib. Puasa wajib, syukur pun wajib. Wahal kaza. Itulah. Dia kata, benda hak gip hak duk pakai di ibadat zahir, ia mesti mari pula di ibadat batin.
besar lagi pada tu, ibadat batin ni, kata dia, ia itu tepat perjalanan hati. Loh dah. Ibadat batin ni apa? Jalan hak kita nak steering hati kita, yang hati itu yang panggil raja bagi segala anggota. Punah tu anggota zahir turut punah habis. Sebab apa? Kerana ia raja juru heret demo. Juru peretah demo, juru tekeh demo. Ah, kalau kita kira segitu ke, ibadat batin ini lebih utama dengan kita belajar daripada ibadat zahir lagi. Tak kira? Utama hak ni lagi. Pasal apa? Hak ni nak bagi tuai dia. Nak bagi tuai kakak dalam. Tu. Ibadat batin sifat itu. Ia itu ibadat yang batin itu tepat perjalanan hati, tepat nak steri hati. Nah, sabar mari di hati, syukur mari di hati, tawakal mari di hati. Ha, apa lagi? Ha, kata gilah. Tadi ya. Apa makna kelakuan ni pula atas ibadat batin? Wajib bahawa belajar engkau akan dia akan ibadat yang batin. Dia panggil ibadat juga tu memang. Ibadat qalbi dia panggil itu deh. Ibadat hak biasa buat dengan hati. Adapun ibadat hak zahir ni dia panggil ibadat hak buat dengan melalui anggota-anggota ni. Kaki, tangan, mata, telinga ni. Itu dia. Wajib bahawa belajar engkau akan dia akan ibadat batin. Kena belajar juga. Saat ni dia oyak tu. Dah. Kalau dia kata ibadat batin ni tepat hana steri hati. Oh, silap ibadat batin ni bahaya sekali. Kena tak ni? Silap ibadat batin ni bahaya sekali. Silap ibadat zahir, kau dah kata salah. Boleh bayar semula. Nah, silap ibadat batin, seorang tu beribadat bersepakai dengan ujuk, bersepakai dengan riya. Habis tak ada boleh puas sekarang. Waliyazabillah. Hak tu dia panggil sakut ibadat batin. Sakut ibadat batin. Ada muka tu menyebabkan ibadat dia tu tak ternilai di sisi Allah. Ada muka tu menyebabkan amalan dia tu tak terima. Pada lepas fardu itu ya lah. Gok. Dah, kalau kita kira segitu, perkara hak yang bersakut pak dengan hati ini lebih aula lagi daripada perkara hak bersakut pak dengan anggota zahir. Sebab apa? Kerana muka ni bila dia tu baik, hak lain tu baik habis. Tu kata wajib bahawa belajar engkau akan dia. Mengapa dia hein? Ibadat yang batin hak yang wajib engkau belajar tu mengapa? Daripada tawakal. Tengok. Daripada tawakal. Hak ni gai kalau kita dengar hak yang berkecek ni, supa kata tak ada sikit habuk dah weh. Nah. Tapi kita tangguh kata oleh kerana tubik kata itu tu daripada mulut orang berimek, mana kakah dalam dia tu tak ada usok. Tu kita tangguh zahir je tu. Lah nak. Hak kita ada berkecek selalu. Kita ni kalau tak kerja. Kita buat zahir mulut yang berkecek siap. Sebab kata dia ni putus pah langsung dengan Tuhan. Dah kata? Muduk tak kerja pah nak makan pun. Kalau super mulut, tapi kita tak usah kata super mulut, ia kata.
percaya dengan Tuhan dah. Nah. Ha tu. Eh, kita ni Allah, kalau tak buat kerja ke putih mata sungguh. Ada kita. Seolah-olahnya kerja rezeki dia tu terikat rapat dengan kerja buat dia, tak ada sakut buat langsung dengan Tuhan. Ha, walha Tuhan kata, "Hei, bersabik dengan rezeki mung ni. Masa mu belum tubik mari tah dia ni aku jaga dah." Tu dia sebut dalam hadis Arba'in ni. Imam Nawawi itu mari satu hadis dalam kitab Matan Arba'in dia. Masa umur kita 4 bulan, Allah Ta'ala perintah pada seorang malaikat. Dia tulis ke apa? 2, 3, 4 perkara hak dia tulis, yang salah satu daripadanya rezeki hak kita nak guna masa kita tubik duk tahni. Tua tak mari lagi tu Tuhan buat siap dah. Apa tu? Nak jaga takut-takut kita ni pergi silap. Apa? Tiba-tiba benda ni, ha, kita oleh kerana kejahilan kita dengan perkara-perkara hak batin. Dia berkecek lagu tu. Eh, kawan ni kalau tak buat kerja kau. Nah. Ah. Kau teruk berda'ah tu, weh. Ha, bahawa ia tu terhundur kelip. Tak kira tak, weh. Pak kalau kita turut sepuluh mulut dia kata tu, seolah kata dia kerak putus antara dia dengan Tuhan, sabit-sabit dengan buku rezeki. Kalau aku kerja boleh, kalau aku tak kerja tak boleh. Itu dah. Pak mana boleh lagu tu, berlawan lah lah. Tuhan kata, belah pada mu mari. Tak ada, aku tak ada. Dak hak tu pun siap belakang dah. Hak tu pun bukan mari dia siap belakang dah. Nah, siap belakang dah juga hak tu pun. Ha, cuma dia kecek lagu tu tu, ha, atas zaat kita nak tanggung kok ana we. Eh? Tanggung kok tu ni. Tanggung tak kata, ha, kalau tak usaha tak leh lah, Tuhan tu Tuhan lah. Nah, ha, tapi usaha kerja buat kena kita. Ha, kalau duduk situ hingga juga lagi. Nah, kita tanggung kot tu lah. Tanggung kot tu lah. Dia panggil tanggung toho-toho dia panggil. Jadi ya. Ha, tapi hak nak ke apa? Hak naknya bersabik dengan buku rezeki kita, bersabik dengan buku makan, minum, pakai apa semua sekali, kita kocip pah, putus lalu. Sebelum daripada aku mari duduk tak dunia ni, barang-barang hak aku nak guna semasa aku duduk tak dunia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, semua tu sudah siap belakang dah. Tu hewak lalu, tak ada siap dah. Duduk situ, duduk situ. Hak tu tu kena koci we mati putus. Apa? Saja ginilah. Kita buat kerja. Nah, sekuai-kuai boleh tubik peluh sehat tubuh badan kita. Duduk situ. Duduk situ. Tapi pengoci hak kita koci matinya siap dah. Ha, tu dia panggil apa tu? Dia panggil perkara-perkara tutup sakuk pauk dengan hati. Ha, tu. Seperti dia kata daripada tawakkul, daripada tawakkul dan tafwid. Baca gitu. Dan tafwid. Apa makna tafwid? Yakni menyerah diri. Atau tafwid. Ya, ya gini. Ya, beza di antara tawakul dengan tafwid. Kalau kata tawakul ni, ya berekeh dengan buku makan pakar. Makan minum pakar, waktu ya berkecek, mari jaya betul ke tawakal. Ada pun tafwid, tafwid ni umum lagi pada tu. Semua segala urusan kita tu, kita serah tu. Dan tafwid, yakni menyerah diri.
Nah, ya tarikhnya taslimul umur ilaihi ta'ala. Nah, serah semua segala pekerjaan kita ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Nah, ajar kita bila kita cerah pagi. Nabi ajar doa. Allahumma inni astaghfiruka wa astaudiuka imani wa a'mali wa amwali wa auladi wa azwaji wa kulla shay'in a'taitani fahfazni wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahim. Ha tu nak ayat tak penting benda tu takut terlucuk buku tafsir sana. Bo cerah pagi, ha kita bekecek dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku. Hari ni mu aku hidup pula ni. Cerah pagi aku boleh celak mata tengok langitmu, boleh jejak tawar mimu. Nah, maka sekarang aku nak berkecek denganmu ni, gini. Aku nak serah email aku ni kemu. Ha tu. Astaghfiruka wa astaudiuka imani. Aku nak serahlah email aku ni untuk wimu jago. Email hak aku nak bawa ni. Akhirnya aku dah bawa ni 24 jam ni. Aku nak serah kau, suruh engkau tolong jaga. So, nak minta tolong kau jagalah. Nak gitu. Sahabat aku ni, jaga tu boleh tapi tak sama dengan engkau lah. Sahabat engkau tu Rabbil Alami ke. Kau dah buat semalai poyo, kau buat pagi saat ni poyo, kau nak buat kau dapat lagi poyo. Semua tu aku kirim taruh pada engkau dan aku serah pada engkau lah tolong jaga. Dua. Wa amali dah. Wa amwali. Dan tiganya harta punya hak engkau ikat aku pun engkau tolong jaga lah. Nah, tu wa amwali. Dua. Tiga dah. Yang keempatnya wa auladi dan segala anak-anak hak akau ikaku. Tama-tama pula Allah ni aku tak kuasa nak jaga. Cerah pagi nak pergi buat kerja cara aku mana nak jaga anak. Ha, aku nak serah kemulah. Nah, atu wa auladi. Nah, wa azwaji dan segala isteri-isteri aku, orang-orang hak jadi guru dengan aku. Kita bakal mana umur lagi zauk tu. Nah. Ha umur lagi pada tunya wa kullu shay'in a'taitani de semua perkara hak mu ikat aku. Semua perkara hak mu ikat aku semua ni dah. Aku serahlah kepadamu, aku kirim taruhlah kepada engkau ya Allah. Ha, tu ime tetamuh selaginya wa zurriyati dan segala anak cucu keturunanku. Ada cucu, ada cicit, ada cocok, segala keluarga lah kita kata gitu. Itu pun aku kirim taruh pada engkau dan aku minta engkau tolong jaga. Fahfazni wa iyahum. Oleh kerana tu mu jagalah. Mempelihgalah benda-benda saat ini, termasuk aku sendiri dan benda-benda saat ini. Birahmatika. Nah. Lepas mengorek. Lepas subuh, lepas mengorek, lepas subuh, lepas mengorek. Buat apa tu? Supaya kita ni duduk di dalam hifzillahi wa ri'ayati. Kita ni duduk di dalam jaga Allah Ta'ala dan kita ni duduk di dalam kawal Allah Ta'ala. Nah, maka benda-benda tu tu dia panggil apa? Dia panggil perkara hop sakok pahok dengan hati kita. Itulah wajib kita belajar juga tu. Nah,
Agak kita ni tak biasa lagi lah nak kira taruh benda-benda tu Tuhan tu duk rasa pun tak apa ha. Tak apa, tak apa kok mana tentu dah benda tu wajib juga. Tak boleh buat tak apa gitulah. Ya kan? Tu hati panggil tauhid. Apa makna tauhid? Yani menyerah diri. Gak hok doa Nabi Hajar saat ni tu bukan kau serah diri saja tu, berlaku. Ya nak berlaku. Bukan terserah diri kita seorang aja. Dak, dak. Diri kita pun ya, anak beranak kita pun ya, anak cucu kita pun ya, hok takut sekali iman hok kita dak bawa ni. Ah, terlucu hok tu. Makai tak habis sungguhlah. Lalu tu kita serah ke dia, wui dia tolong jaga. Kita kirim taruh ke dia, wui dia lah tolong jaga. Tu. Dan redo. Gapo dia redo buat gini. Ya ani setuju hati, deho hati dia tu dengan perkara hok yang berlaku di dia, sama ada benda tu tu benda hok yang nak ataupun benda hok dia tak sih. Ha, tu bukan mudah tu. Nanti panggil redha. Nah. Ha. Nuai, nyedok kecek dalam hadis kursi nah tu. Siapa-siapa dia tak redha dengan perkara hak yang aku buat. Dan dia tak sabar dengan bala hak aku bui, dan dia tak pernah syukur dengan nikmat-nikmat hak aku bui ke dia, orang ni dia kena pergi cari Tuhan lain padaku. Ha, berat tu. Tak sedap Tuhan dengan aku lagu tu. Nah. So, yang kedua pula, jangan duduk di bawah hukuk langit yang aku buat. Tubik-tubik duduk lain. teruk-teruk saja tu. Sebab tu lah, Tok Wu kata, ulama fiqh dia balah dengan ulama tasawuf. Tu duduk ayat cerita. Nah. Ulama fiqh dia balah dengan ulama tasawuf. Ulama fiqh kata ikhlas sunnah. Nah, dalam kitab Ianah teh duk bercara sunnah. Sunnah ya kata ikhlas ni, ikhlas dalam sembahyang sunnah. Sunnah kita masuk dalam ibadat sembahyang dengan keadaan rajin dan ikhlas hati dan bersih hati. Tok tasawuf kata mana boleh mugi surah lagu tu. Dek balah dua buah tu. Mana boleh mugi surah kata sunnah. Hakut mana? Ulama fiqh kata. Dia kata dalam bab ibadat. Ada satu ayat saya kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Maksud ayat tu dengan secara merekahnya, aku sebagai Tuhan, aku tak suruh buat ibadat, malaikan hak yang aku suruhnya, suruh buat dalam betul. Kamu tahu kata, pahal daripada ayat tu, ikhlas bukan sunat. Siapa yang kata kalau tak kalau nak buat juga dengan tak ada ikhlas, sahwat tak apa. Sebab apa? Aku tak ada suruh lagu tu. Ha. Mahmu nak pergi surah kata sunat kok mana? Nah. Kata tu kata deredo. Dan sabar, dan taubat, dan taubat. Kita nak turun dalam medan ibadat. Dalam keadaan kita duk bersepakai dengan cema belotok itu, mana nak sedak wak amal? Nah, habuku tak sedak wak amal itulah duk jadi geliak geleding, duk jadi gelidah, duk gelek tak lama tu. Pasal apa? Kerana tubuh kita ni cemak, ada polok dengan dosa. Maka nak pergi bergelak lajunya, iaitulah kita kena taubat daripada segala dosa yang kita lakukan. Ha, itu taubat wajib, bukan sunat.
dan ikhlas. Ha, ni dia panggil perkara sakuk sakuk pak ngati. Dan ikhlas, ya ni seketika engkau buat amal ibadat jangan ada terlibat dengan riya. Nah, seketika kita dah buat amal ibadat jangan ada sakuk langsung dengan riya. Sikit pun tak boleh. Ha tu. Nah, nak tolak benda tu ialah kita kena ikhlas. Dan ia lain daripada yang demikian itu. Ha, banyak. Nah, ujuk takabur sum'ah. Apa cuk dia belakang tu? Nah, hak kita, hak tua kita penawar hati bilanya berapa tujuh. Nah, sifat-sifat mazmumah tu. Tujuh. Ha, gitu. Eh, mana ia lain tu? Oh, ia kata gini. Seperti yang lagi akan datang sebutannya. Ha, lagi kata yang nak oyak lah. Nak bahas so. Nah, dia panggil masail qalbi. Ha, tepat jalan ni, tepat jalan hati tu. Kata lagi, nak sebut lagi akan datang tu. InsyaAllah ta'ala. Jika menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tak hendak saja juga. Nah. Ah, hatu hok balik, wajib kita kena tahu, lagi pula kita kena turun pada buat. Dan wajib bahawa belajar pula. Jadi hak-hak kita mengaji lepas dah tu capo-capo mari ni jadi tiga dah ni apa dah? Tiga ni. Wajib belajar, hak wajib kena buat daripada ibadat zahir. Wajib belajar, hak barang kena tinggal pada ibadat zahir. Dua situ. Wajib belajar perkara-perkara hak yang bersangkut paut dengan ibadat batin. Tiga. Selaginya wajib belajar pula akan segala manahi. Kena belajar juga. Jadi pak tapai lah. Pak tapai. Sebab itulah tak ada hari lah kita kata untuk nak boleh berhenti daripada mengaji. Nah. Eh? Oh. Tu email tanya kata ya ada dua. Dia biasa temung ada dua. Ada dua. Ya tulis terkik insya-Allah. Satunya ya tulis sepenuh. Ha. Eh. Eh, ia tulis eh tu ke rumah alih patun ni. Nah, tak apa tu baca eh dah tu. Ha, kalau nak itu kak, buah Hamzah seka lagi di bawah. InsyaAllah ta'ala. Ha, tu tulis lagu tu. Ada selaginya yang kata biasa temunya, ia tulis reka. Gitu dah. Ia tulis reka, maknanya eh, alih dengan nu tu, ia reka dengan rumah syekh. Gitu dah. Alih ya tak boleh rekek lah dah. Nung tu ya rekek dengan rumah syekh lalu. Kita panggil rumah. Bacanya supaya je. InsyaAllah ta'ala. Lepas tu nak. Nah. In. Ha, tu dia. Insya-Allah taala. Tu dia. Jadi, ha ni kena kecek panjanglah dah. Tu ime tanya, kalau tak tanya tu sewa yak dah. Dia Nah. Ini ada kalanya dia pakai ing syartiyah.
maka insyartiyah ni dia dia berhajat pada jawab dia. Insyartiyah ia nak kepada jawab ia so lagi. Nah, sya'a fa'il madhi. Allahu jadi fa'il bagi sya'a, ta'ala itu sakup dengan Allahu. Nah, witik limah dia. Jadi in ada kala ia pakai in syartiyah. Nah, maka in syartiyah tu ia berhajat pada jawab. Kalau kita pakai in syartiyah, sya'a ia panggil fa'il madhi, orang panggil fa'il syarat dan itu nahwu kita. Nah, Allahu tu jadi fa'il. Ya Allahu, jika menghendakilah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lepas tu maf'u bagi sya'a tu mana weh? Maf'u bagi sya'a tu ulama nahwu kata buai. Buai, buai. Ha, ya boleh buai. Tapi maf'u oleh kerana dia termasuk dalam fadlah, maka dia boleh buat. Ma yasihul kalam biduni. Boleh buat. Ha, kali itu, kalau kita kata, kita nak pakai insyartiyah, kita kena takdir kan? InsyaAllahu ta'ala zikrahu. Ha, tu. Jikalah menghendakilah oleh Allah SWT, akan menyebut akan perkara hak lagi ke datang. Ya ni sekiranya kalau Tuhan kehendak ki nawi aku sebut zakarahu. Ha tu jawab ya tu. Nah secara menyebutlah ia akan dia. Kalau Tuhan kehendak ki nawi sebut. Tapi kalau Tuhan tak kehendak ki nawi sebut ke apa kan dak lah. Ha tu. Neh. Ha tu kalau kita pakai in di situ tu in syartiyah la sya'a fa'il madhi Allahu jadi fa'il bagi sya'a tu haza insyaallahu ta'ala zikrahu jikalau menghendakilah oleh Allah Ta'ala tu akan menyebutkan akan dia akan perkara hak lagi akan datang tu jawab bagi inyo zakarahu menyebutlah ia musanah akan dia akan bagi lagi akan datang. Ha tu boleh kita i'rab lagu tu tu sah di segi terkik nahwu. Dan selaginya boleh kita pakai in di situ tu lit taqyidi untuk nak kait. Tak ada jawab, tak ada apa dah tu. Nah, kata seperti bagi yang itu seperti bagi dia lagi akan datang sebut tu insya kena kita kait lagu tu. Ha tu nak ayat tak kena pakai cek panjang. Sebab benda ni dah Allah Subhanahu wa taala pernah kritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha ni patut juga kita ni dah. Patut juga kita ni jangan terlupa bila kita berkecek dengan benda hok dak pe, jangan terlupa kita kena reka dengan insya-Allah. Deh. Ha tu dia. Datang pada hadis. Setengah daripada perkara yang jadi bertambah iman bagi seorang. Inna min ziyadati imanil abdi ay yastathniya fi kulli hadithi kata Nabi. Au kama qala. Setengah daripada perkara yang jadi bertambah iman seorang itu bahawa istisna ia pada tiap-tiap cakap dia. Yang ni tiap-tiap cakap pedia ni ia kena ada reka dengan insya-Allah. Itu setengah daripada perkara yang menambah ke iman seorang kata Nabi. Artinya bila kita berkecek apa-apa sakut dengan benda hak lagi ke datang.
kita kena taklid dengan masyiah. Ha ni ni Imam Ghazali nak bercakap kat dalam kitab ni. Apa? Apa tu? Ia sahabat setengah daripada sifat kecelakaan dalam tasawuf di sisi ulama tasawuf ni apa? Apa? Kita ni berasa di hati kita kata lama mati. Tak gitu? Ha. Ulama tasawuf yang murih benar. Kita ni duk berasa di hati kita ni kata lama mati. Lama mati. Eh, kau ni lama mati lagi ni. Orang tanya kau umur berapa dalam ni? 80 lebih dah. Duk berasa lama lagi. Ani mahal. Maka ulama tasawuf ya tak sih lagi. Hak yang naknya apa? Sentiasa kita ni duk kara-kara-karanya nak mati, nak mati, nak mati. Nah, sentiasa mengingati mati ni salah satu daripada perkara yang dipuji. Ha, tu dia. Gak bila kita ni dilarangkan kita ni jaga panjang. Hanya kita susah tak jaga lebih pendek. Ia kata kita nak jazir, nak pegi putus dengan satu perkara tak boleh. Haa, tu berikan dengan insyaAllah tu. Nah, kita nak pegi putus dengan satu benda ni tak boleh. Sebab apa? Penjaga kita ni kita kena tak pendek. Aku ni nak dah hidup dah lagi esok ni. Apa dah tu? Aku ni tak ketidur malam ni, pakai tak bangun dah apa ni. Ha, kena duduk itu. Ha, dia kata kalau duduk itu, tak kena buat apa. Oh, tu perasaan emom. Nah, bukan kita kata duduk lagu tu esok mati. Tapi nak suruh tak penjaga kita jadi panas. Jangan duduk holoh lagi panjang tak boleh. Oleh kerana penjaga kita. Jangan. Ha, tu dia. Esok ni kawan nak ajak demo pergi makan teh. Ha. Kita berani putus, kita berani jazir putus dak atas esok kita nak boleh pergi makan teh sekali raya tu. Ha, terima dia jawab. Belum tentu. Arti kita tak berani nak garanti kata esok aku boleh pergi. Ha, tu dia. Apa dah tu? Sebab apa? Boleh jadi malam ni tidur tu pakai tak bangun dengan tidur tu dah. Boleh jadi gitu. Ha, gitu. Maka ia kata benar hak yang kita tak putus dalam pendapatan kita. Nah, benar hak yang kita dak wawih. Boleh kata alih, boleh kata alih tu. Kita kena kait dengan kata insya-Allah. Ha, tu dia. Kita kena kait kata insya-Allah. Ha ni supaya Imam Ghazali kecek sini. Seperti bagai seperti ia lagi akan datang sebutnya. Nak ada siapa kedah. Nak ada siapa lagi akan datang kedah. Ha. Jawabnya tahu belum tentu nak siapa ke tak siapa. Maka kita jangan pugil putus atau kita nak buat benda tu. Nah, malaikat kalau nak berkecek juga kita kena taklik dengan kata insya-Allah jika Allah Taala kehendaki. Ha, tu tak apa lu cuma lu. Nah. Ha, ni molek. Kita jangan tinggal we. Kita jangan tinggal. Ha, apa tu? Supa tu. Aku ni dah buat kebun ni nak dia makan kau tak dia makan. Oleh kerana kita ni majhul. Nak pergi siapa ke tak siapa. Ha, maka benda tu kita kena kaitlah dengan masyiatillah. Iaitulah kita kena kait dengan kata insyaAllah. Tuhan kritik Nabi. Nah. Wala takulanna li syai'in. Tengok. Hei Muhammad, jangan engkau kata bagi sesuatu. Katakanlah inni fa'ilun zalika ghadah.
sesungguhnya aku ni, aku nak buat benda tu tu esok. Oh, jangan, jangan, jangan. Jangan mu kata lagu tu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika wada. Jangan. Jangan. Nah. Jangan kata gitu. Sebab apa? Hey, mu yakin ke kata mu nak hidup sampai esok? Ha, jawabnya pihak yakin. Tak berani nak jawab seorang apa. Hatta Nabi sendiri pun Allah Ta'ala tak beritahu juga masa mati dia. Oleh kerana tu mu jangan kata aku nak buat benda ni esok, aku nak buat benda ni esok. Jangan kata illa ayyasha Allah malakan, bahawa menghendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malakan kita kait, kita taklik kata jika Allah Ta'ala kehendak. Jangan halu. Nak kata boleh, tapi kena taklik dengan hak sana. Ha, sahabat itulah Imam Ghazali ni, oleh kerana ia ni orang berjuruh, bila dia berkecek kata tak apalah benda ni, dia nak sebut lagi ke datang. Eh, dia sebut tak? Insya Allah, jikalau Allah Ta'ala kehendaki lah. Ha, cuma yang lalu. Apa ni? Supaya dia tu beramal dengan hadis sana. Wala, dengan ayat sana. Wala takulan sana. Nah. Apa tu soal lagi sana? Hak tu Imam kata kalau tulis rekening rumah syekh itu boleh hendak. Di segi tulis saya, di segi tulis saya tu kurang molek. Walaupun baca itu tu baik lagu tu. Sebab apa? Kerana ia kelimah lain-lain. Ing, kelimah lain, sya'a kelimah lain, ia kelimah lain-lain dah dua tu. Agak bila kita bila kelimah lain-lain, kita tulis pun ku jadi berlainnya juga. balah mana dia kata dan wajib bahawa belajar pula akan segala manahi. Hak tadi balik hak suruh daripada sifat-sifat hati tu, daripada ibadat batin, hak tu hak balik suruh buat. Wajib kita kena belajar pula, dia kata akan segala manahi. Apa makna manahi? Ya'ni segala yang ditegah akan dia. Kena tahu juga. Nah, tapi tahu hak ni, tahu apa ni? Tahu untuk nak tak tepi. Itu dia. Ada pun hak tadi, supaya kata reda, tafwik, tawakal, sobat, tobat, syukur. Hak tu kita tahu, kita nak berjalan hadap kot apa. Hak ni, hak ni kena tahu juga. Tapi tahu untuk kita nak ke tepi. Ulama buat kaedah kata tamayyaz asya dengan sahabat ni kita dah kita cek hak ni hak kita nak pakar, hak ni hak kita nak tak tepi. Itulah selain daripada wajib kita kena belajar hak balik ni, wajib juga kita kena belajar hak pehak balik lagi. Mana iaitu segala manahi itu lawan bagi segala perkara ini. Lawe bagi tawakal, lawe bagi tafwid, lawe bagi redo, lawe bagi perkara ini. Kalau kata gini comel sikit weh. Iaitulah lawan bagi segala perkara yang tersebut. Ya jauh sikit dia ni. Nah. Itulah lawe tawakal, lawe gulawe dengan tafwid tu gapo, gulawe dengan redha tu gapo. Tu wajib kena belajar juga. Masuklah cerita mengaji ni dah. Ialah maksud pasal kita gitu dah. Pasal kita ni main baik leh hujung. Kalau ambil leh humbi, ambil leh humbi dia rasuk sikit. Aku lalu belakang dah waktu tu.
Tapi itulah lek humbi ni banyak ketok si ambik. Nah. Duk tengok budak-budak hari duk pondok tu. Tak boleh mengaji. Tak boleh mengaji orang tu. Ni Allah, hai mu mengaji lah. Aku tak ada rasa buat kerja apa lagi mu ni. Umur baru 19, 18, 17 ni nak buat kerja apa? Mengaji dulu tak apa, aku sanggup nak bercara. Tak mu. Tak mu. Tu. Apa tu? Mari naknya bila? Bo umur 5 nu baru nak mengaji. Apa tu? Susah dah lah. Orang surah belajar dalam bab ibadat zahir. Hak wajib belajar dalam bab ibadat zahir balik nak tinggal. Wajib belajar hak ibadat batin balik nak buat. Wajib belajar dalam ibadat batin hak balik nak tinggal. Akhir sekali ya selmo semangat. Ha ni penyakit Malaysia dia panggil. Penyakit Malaysia kerana dia tak reh tak kena dimula. Pasal lemah semangatlah. Nah, lepas tu aku nak belajar wisuk danu. Hatulah mari hadisnya utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Hatu. Sama apa kerana awal mula ni kita tak jalan silap dah. Tu buku. Awal-awal mula kita tak jalan tu silap dah. Sebenarnya hak Imam Ghazali dok surah ni dia nak suruh tak bila dia weh. Nak suruh tak bila baca jawab. Nak suruh taknya bila kita mimpi keluar air mani. Kena tak? Ha kena tak situ. Teka kita tak ada mimpi keluar air mani tak ada apa lah tika tu semayel tak ada kena. Ya tak dek nu. Suruh tak dek nu lagi. Apa kita mai dok ambil di hujung ni kok. Jadi masalah ha? Tapi tak apalah. Kita ambil walaupun bermasalah. Berjaya lagi. Dia berjaya lagi. Mudah-mudahan mati kita lain belajar. Tu panggil mati syahid pula. Ya kena dok daya dengan muka tu. Muka kita lalu tu lalu kok silap dah. Apa deh? Habis balas mana hai seperti pemarah baca kita nah iaitu segala lawa bagi segala perkara ini balas mana misal seko seperti pemarah ni kalau turut pada Al-Baqarah kok pemarah tu ke apa? Nama bagi satu sifat hak duk tapak dalam hati kita. Nah, bila ada sifat tu mudah puasa gerang nak murih kok orang. Kecek sikit mula nak tapak orang lalu. Kecek sikit mula naik puasa gerang nak murih. Tu suka derah murih kok orang. Itu salah satu daripada sifat yang dilarang dalam Islam. Lepas tu kita nak tukar apa boh situ tu. Ambil sifat al-hilmu mai boh situ. Kenapa dia hilmu? Lambat murih kok orang. Nah. Tu. Tu je pak dia kata seperti marah. Dan cita-cita ye panjih. Baca kita. Dan cita-cita yang panjang, yang ni panjang angin-angin. Panjang angin-angin. Kalau dalam Arab, dia panggil tulul amali. Nah, panjang angin-angin. Dia kata bila kita ni ada betapak sifat ni dalam hati kita, maka ia beranak tubik pula satu sifat mazmumah lain pula dah. Anak ia mari pula dah. Oh. Nah. Ha sebab tu yang usul buai tu, lah ni kita kerak tahu umbi tu. Cokek tahu umbi. Ha sebab apa? Kerana bila ada taswif ni apa? Suka tangguh. Suka tangguh. Kenapa dah?
Ha tu tak nak ya tu. Eh, kita ni oleh kerana kita ni lama lagi nak mati ke. Nah, nah nak waktu nak wak baji ke tu nak wak baji ni ko dulu tak apa. Ha ko dulu tu bagi taswih. Tangguh, suka tangguh. Orang kita ni bila dia ada bila dia tak berjaga dia tu jauh. Dalam hak Arab yang panggil tulul amal, panjang angin-angin. Maka hasil pada tu tu bila benda tu tu bertapak dalam hati dia, dia beranak tubik anak seka lagi. Anak dia hak beranak tubik tu termasuk dalam sifat mazmumah juga. Kenapa dia? At-taswif. Dia sebut lagi akhirat. Taswif ni mana? Suka tangguh. Suka tangguh. Hei, gila kita pakat pergi mengaji hari Selasa, kalau aku lah mak hati. Ha tu. Gila kita pakat keluar dakwah weh. Tiga hari sebulan tak apa dah. Kau dulu ha pakat munggi dulu. Ha kau dulu, kau dulu. Kau dulu tu mari rana tu. Beranak tu daripada panjang ngengeng tak ni. Ha tu penyakit dia. Ha kena mengarung banyak juga ke hari ni boleh. Oh. Beranak tu suka tangguh. Orang hajak wak bajikan, kau dulu. Hajak wak tu, kau dulu. Hajak wak ni, kau dulu. Akhir-akhir, mati dalam keadaan, apa tak ada apa sekarang. Pasal apa? Banyak tangguh dah. Apa boleh banyak tangguh tu? Kerana dia ada jaga teriak ni, boleh hidup lama lagi. Ha, tu, dia panggil penyakit, panjang, angin-angin. Ha, sini dia tulis dan cita-cita yang panjang yakni panjang oleh angin-angin dia. Angin-angin, angin kerti tak? Kerti dah. Ha, panjang angin-angin. Ha, Tok Udala dia terjemah kata panjang angin-angin. Angin-angin dia tu panjang berdoa. Ha, gitu. Ya. Oh, tak ada dia mati kan. Dia mati benda hak dia duk pocok jauh teh. Bi tak ada dia buat sekarang bu. Nah, hak dia naknya gini. Bila kita tersikap angin-angin kita, tak ada lah sifat tangguh nak buat tu. Tak ada lah sifat tangguh, sifat taswif tadi tak ada. Pasal nak buat-buat selalu, pasal nak buat-buat selalu apa-apa. Eh, aku ni nak dah esok dak tahu. Duk jaka tu minggu tak apa, minggu tak apa. Ah, nak dah siapa ke tak minggu tak apa. Nampak ada? Lepas tu ada, dok kita duk lari ke mana? Ya. Ah, tak apa. Tak apa lagi. Tapi kalau insya Allah nak buat, tak ada juga. Insya Allah nak buat lah. Ha, tu tak ada, kan buat lah. Lepas tu ada juga orang yang jadi berjuruh telajak. Orang tanya, mua kasih dah ke? Insya Allah makan dah. Ha, orang tu yang panggil tak kena sikit. Ha, mua kasih dah ke? Ha, tu yang panggil berjuruh tak kena dengan tepat. Itu je. Berdosa ke? Tak ada berdosa. Cuma dia panggil berjuruh tak kena dengan tepat. Itu. Sebab beli surah dalai pakai atas pala tu lah. Lagi tu. Surah dalai, orang suruh pakai di punggung. Kita pun atas pala. Habis dia. Itulah lama. Lah. Nah. Tak apa lah. Kita pun hadap lah. Bila tu hanya jepuk kita dah ni. Tak apa. Kita hadap kau tak apa lah. Nah, nak dek ke tak dek, mudah-mudahan mati kita dalam menututi ilmu. Duduk situ lah. Dia panggil dek lagi, ambil labor sikit dek lagi. Kita ni silap dah. Tapi dia panggil hujung jatuh, kita dek rebuk lagi. Untuk kita ambil labor. Nampak dah? Haa, kekal tu. Kekal lah di atas kelakuan tu. Gitu. Kita boleh pasti dia bawa. Kita nak imbangi lama. Isto kita tinggal boleh kata kita orang majlis kita pati kita panas yang kita boleh majlis kita. Oh, ya gini, kita tak sah cek situ, kita tak sah cek tak apa. Eh, ini setengah pada jadi perkara yang lemah semangat juga ni. Nah,
Eh, aku tengok mengunduk pergi mengaji tak ada bererti, tapi tu ada spatula je. Ha. Ha tu dia panggil ocok teh setan dah. Ocok teh setan. Ni banyak dah jadi lemah semangat dia panggil. Allah dia tu aku tengok mengaji tak ada putu-putu tu ada spatula je. Duduk spatula tu muduk ukur dano. Ha kalau kita tanya kele. Duduk spatula tu muduk ukur dano. Ha aku duduk aku wei. Ha tu mu ukur stape. Eh, ya kita kena ukur banyak tape. Duduk spatula. Dalam hadis eh. Bila sekurang-kurang 7 kelebih kita boleh. Ha. Pas spatula kok ano? Mu nak kata spatula spatula, mu dok tengok gambar so. Hei, aku tak ada kelas itu. Ha, kita lipat klik kau tu. 7 kelebih eh. Kita mari mengaji eh. Tu be nanti boleh cerak. Pas kalau tak hari boleh tak? Tak boleh. Ha, 7 kelebih eh, 7 fadilat ni lah. Aku nak dabar hak aku jalan silap mari masal padah ni. Ha itu. Mahmu nak tengok kubah hab gapo-apo? Eh, hak ni nak tunjuk tak boleh. Ada duduk bayar hak dulu je. Kita jawab. Oh, jawab hak dulu sampai dulu aku. Apa? Lah ya sikit. Fahamu tak ada nak baiki ni. Ha, awak kita we sama boleh bagi. Fahamu tak ada nak baiki tak kamu. Ha, aku pakai nak duduk lagu ni ya dah. Ha, kita boleh tapi mati bagai lah mu ni. Ha, boleh stay sorang ya bang. Nah gitu. Ha. Kata benda ni satunya untuk nak membetulkan amal ibadat kita. Yang keduanya nak masuk nak we masuk di dalam hak Nabi suruh utlubul ilma. Ha tu ha tu. Nak go tu. Nah, lepas tu kalau yang nak kata, aku tengok ya tu duduk mengaji tak ada berhenti-henti, kenapa tak ada lah no, ni? Kau tu biar kau biasa aja. Tu dia. Oh, boleh. Boleh kita nak surah itu boleh. Nah, seolah-olah Nabi nak ayat tu, mu ni kena mati lah belajar. Nah, nah boleh nak surah itu tak apa. Dan ni kadang-kadang kita dengar nama tu lagi ni. Rio Rio tum gapoi. Nama dengar dah tapi tuai dok mana? Dan kibrun. Ha. Dan kib baca gitulah kib. Ha. Kib ni kan apa berasa di hati kita kata semua perkara tu kita berlaku. Ha tu. Ya 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 kibrun ni satu sifat hadap tapak dalam hati tu panggil kibrun. Lepas tu bila ada sifat tu ia pasal tubik dia anggota-anggota zahir. Hak tu panggil takabur. Ha ya beza situ. Dia panggil takabur. Sifat hadap tapak dalam hati dia ni. Kalau dia panggil kibrun. Bila ada sifat tu, ia kajai tu baik dia anggota zahir. Sombong dengan orang. Dah. Ha tu pandai hina kok orang. Berasa kata aku belako. Ha. Aba wastakbara. Kana minal kafirin. Tuk tu. Nah, sifat takabur akan heret tua dia tu jatuh dalam kufur. Tu. Tu hecak si ada tu. Aba wastakbaru. Patut akhir kali wa kana minal kafirin. Tu penyakit hujah jatuh dia. Ah, kali itu benda ni tak leh duk dia. Bapa eh boleh kita kena belajar we tahu juga supaya engkau jauh akan dia akan perkara sat ni. Supaya engkau jauh akan dia akan segala manahi domain klik kita lah.
Maka bahwasanya bibar apa fardu yang sudah dinas Allah Subhanahu wa taala atah menyuruh dengan dia dan menegah akan dia daripada lawannya di dalam kitabnya yang aziz di atas lidah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti firman Allah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ha, kena singgah situ lah. Kata dia, maka bahwasanya beberapa fardu yang sudah dinas Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Lepas tu nak wayaknya kita mengaji ni untuk kitab Minhaj dengan Idahul Bab. Hari ini merupakan minggu terakhir bagi kita. Nah, insya-Allah kita wa'amah lalu. Insya-Allahnya kalau turut masa hak ditetukan tu hari Senin. Hari Senin inilah hari Senin 47. Jam pukul 14 lebih tu kita akan musafir. Nah, nak pergi wajib tahun ni. Nah, sampai tu minta doa lah. Wi selamat dalam perjalanan ni. Lebih-lebih lagi nya hak cita-cita benarnya nak wi boleh haji mabrur. Nah, hak tu hak nak nah. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Kemudian cara mengaji kita Selasa ni mungkin tadi babo ke wayah. Nah. Jadi dia bicara dengan babo kemarin ni dia kata kita duk mengaji Quran tu mula pukul 8 sampai pukul 9 dah. Tu hak awal Quran tiap-tiap pagi Selasa. Kena hidup tu. Pakak mari belakang. Allah kita tengok hari khatam Quran. Hari khatam Quran dan memewak di majlis ni dekat-dekat dengan 2000 orang mai khatam Quran di majlis tahbilik besar tu. Nah, kakak 2000 orang. Subhanallah mai khatam Quran. Tapi jemlah seramai banyak tu pakakan kelubung cat hitam belako. Hak pakak piah putih tak ada. Ha ni duka cita lah. Duka cita sungguh lah. Hak pakak piah putih gimana? Ha ni jadi kau mengepek lah. Tak itu tak baik. Ibu. Pakai dulu. Oh, duduk dalam bilik kita duduk tengok je. Beribu. Harinya, jalan majlis khotai kro'eh. Semua tu pakaikan dulu buncak hitam. Hak pakai piah putih tak ada. Kejar-jarin dah. Jarin-jarin tak. Nak wih. Tak kono eh. Nah, kita ni ingat tu kena turun ke tanah, bukan naik ke langit weh. Dah kita eh. Oh, kena turun ke tanah. Sungguh tu, bukan nak naik ke langit kita. Ha tu buah Allah ni badai. Kita mengaji ni kita nak turun ke tanah. Bukan nak naik ke langit dah, nak turun ke tanah. Kaya itu, hak majlis Quran pagi tu kita kekal masa tu. Mula daripada pukul 8 sampai pukul 9. Nah, apa tu duk bincang dengan babo semalam marah ini, dia kata hak ia ni mula pada pukul 9:30 lebih kurang sampai masuk Zuhur. Tadi dia ke wayak pula. Nah. Jadi alhamdulillah lah. Walau kita tak ada pun pengajian kita hari Selasa boleh berjalan tu. Ni hasil pada berkat doa puak-puak kita. Nah, abang-abang pun boleh sehat, boleh kelip semula. Boleh mari duduk mengajar puak kita lagi. Tu.
Pak kita pun lebih kurang dalam 3 minggu itulah. Hak tinggal ni. Ha, lepas tu klik mari kita hubung semula. Nah. Ha, jadi setelah surat pen ni seperti biasa kita ni hari Senin tu kena tubik dah. Ha, hari Selasa tu marilah supo dengan biasa, tina jatek mari supo biasa. Mulanya tadi boleh jadi babo ayat semula. Ada bincang dengan dia kemarin ni. Kro'en kita tetap dekat duduk situ. Nah, kita dah nak minta ini, nak minta atau kro'en tu mula pukul 9, mula pukul 8, sampai pukul 9.30 kan. Nah, lepas tu, apa-apa mula pukul 10. Tak teruk sangat. Nah, lepas tu, hak bahaya kro'en kata tak boleh pukul 9, ia kena tubik dah sini. Sebab ia pun duduk mengajar lain lagi. Jadi sekat jelapai 9 tu dia boleh duduk sini lebih sikit-sikit tu tak apa lagi. Tapi muja kot bapa pergi sanggup kata pukul 9, bapa nak je pukul 9.15 mula situ. Lepas tu kita tahu kalau tolak-tolak pergi 9.30 tu tak apa dah. Nah, sampai akhirnya masuk Zohor, insyaAllah dah. Tu khak habuai mengaji hari Selasa. Yang kedua pula ni nak pesan. Nak pesan khususnya kepada Tok Imeh dengan molek eh. Tok Imeh kita ni oleh kerana kok dapat lagi ni kita akan berjumpa dengan sambutan Aidil Adha. Aidil Adha artinya raya haji ataupun raya kerbah. Tu raya Aidil Adha ataupun raya kerbah. Nah, ataupun orang kampung panggil raya haji. Jadi bila kita ni nak buat sambut raya haji, nak minta sekarang. Nak minta sekarang dengan molek khususnya pada Tok Imeh. Nah, nak minta suruh Tok Imeh semua dalam wilayah jalan kita 528 orang. Ni hak duk le senagam mula ni 528 orang ni kita kena raya turut hak cula perakat dengan molek eh. Kita kena raya turut cula ijtihad. Sebab apa? Kerana cula ni dia panggil waliyul amri. Dalam ayat tu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu taat akan Allah dan kamu taat akan Rasul. Ulama tafsir kata siapa tai sebut wa ulil amri minkum buailah fa'atiu. Hayra dah. Tuhan tak kata wa atiu ulil amri. Pasal apa? Ulama tafsir kata kerana taat pada Allah ni, taat pada Rasul adalah mutlak. Mutlak dia panggil. Nah, taat pada Allah, taat pada Rasul, ia panggil taatun mutlaqatun, taat mutlak. Ada pun taat pada ulil amri, hak ni muqayyad. Itu dia. Muqayyad lah ke mana? Dikaitkan selama dia tidak suruh dengan perkara maksiat. Hak tu wajib kita taat dia. Tapi bila dia suruh dengan perkara maksiat, la ta'ata alaikum. Tak boleh kita nak ta'at, tak boleh kita nak patuh ke dia kalau dia tu suruh dalam perkara maksiat. Nah, maka bila dia suruh kita raya sekali belaka dalam negeri Syia ni, dia suruh rayanya hari Senin, misal kita tadi. Dia panggil benda tu maksiat ke tidak maksiat ke? Hak ni dia mau jawab sendiri. Tak sahu yang mau jawab. Deh. Apa boleh dia suruh raya hari itu tu? Kerana ada tempat iktimak dia beri. Dia suruh kita rayanya hari tertentu. Nah, maka kita kena turut dia. Turut dia pada locak tubik keluar daripada perintah dia adalah haram. Hukum dia haram. Dia panggil lawai waliyul amri ni. Nabi sebut dalam satu hadis, orang ni hendaklah dia tu mati dalam bentuk kemati kelakuan jahiliyah. Aukamakot.
Eh? Ha, tu dia. Lalu tu kita nak minta semua. Tu email kita 528 orang. Kalulah demo nak raya tak securuk hak tula istihad. Tak demo kena tu email dulu. Sungguh ni. Demo main lah tu email dulu di majlis. Ha tu. Mai lah tak apa. Mai jin baila. Ha majlis majlis anuma wila dah tak imen. Ha tak apa demo nak semaya cara demo lah. Tapi kalau demo duduk dalam jawab teh tu imen, demo kena ingat. Nah, nawa satu demo pakai piah une-une. Ya poro bodok duduk bawah demo. Nah. Ha tu dia. Yang keduanya demo pakai piah hak makmum ka potok demo. Dua-dua teh piah ni demo kena jaga. Neh. Ha tu. Kalau itu kalulah demo kata pula kita nak minta dengan marilah tu email dulu. So jadi tu email pasal apa? Bila orang hadu demo balik siapa kita. Kerana apa? Kerana hak-hak atas tu, ia boleh hadu. Kerana orang ni, ia panggil dalam istilah dianya, kad kuna sombat, naikkan pen punam. Ia hadu boleh. Inilah hak sepuluh hak hadu buat ni. Dia buat tak apa sudah lagi. Tak ada pasal-pasal gitu dah. Ha, benda tak ada lah anak ni. Ha tu. Lalu tu lah kita ni nak minta lah semua pada tu email. Kalau lah didapati selisih kita temukah raya hari ni, sini raya esok misalnya, ataupun sini raya dulu Mekah raya belakang, kita turut lah peristihara daripada Syekhul Islam, daripada samnak tula kita. Ha tu dia. Yang kedua pula, semua tu email 2528 orang sana ni, majlis duk payung dia. Majlis duk payung dia. Nah. Eh, ingat dak wani weh. Tekah dia meletak ambo jadi yang dipertua bani. Tu email mengaku buat sirah baiatnya. Kami atas nama a'immah masjid seluruh wilayah jalan mengaku dan mengikrarkan bahawa kami akan patuh dan taat segala qarar yang telah dikeluar oleh pihak majlis. Ha. Eh, surat tu ada orang sifat taruh. Nah. Dan kami tak akan kritik majlis kecuali kritik yang akan memberi manfaat kepada majlis semata-mata. Ha ni, dua kelima ni ia wajib tu email kena pergi. Kena pergi. Kalau tak pergi, dosalah ia. Kenapa dah tu? Haa, tu dia. Nah, patut ada juga kadang-kadang masa mbak ni tak ada lagi sahabat orang baru. Ia main minta eh. Masa-masa apa dulu. Ia bapa, demo nak susmaya turun ke. Amba tanya tu demo mana? Orang kampung. Dia jawab tu orang kampung. Kita turun ricik tengok, eh ada ke orang kampung. Ada dia dapat tinya 2-3 ekor gitu je. Hak nak lagu tu. Tapi hak secara umumnya tak mahu pasal tu. Ha tu dia panggil bukan dalil, hanya dia panggil dalil. Lagu tu kau jangan. Ha ni nak minta dengan besar. Kalau nak itu tak boleh. Tu email kena mai letak jawatan. Minta ya ni panah ke kecek lagu tu. Tu email baru juga tak molek. Ha. Nah, pasal apa kita nak jadi satu eh. Nak jadi satu semua belaka tak malu kok orang ke jadi lagu tu. Lagi tu. Hei, siapa nak hidup buah di sana ni buku apa? Buku semaya raya. Buku semaya raya, subhanallah. Lepas tu di sana tu siapa duk cara buku ni? Bukan ulama. Bahasa nu.
tu. Alah, we ada muka dia, we malu kok orang dia. Ha, sebab tu lah orang kata, kalau nak juga macam tu, letak jawab teh tu iman. Lah tu iman, tak ada apa kita tak saya kata apa. Patutlah tu iman so lagi, so lagi. Bila lah tu iman dah, ha, semaya. Tapi so lagi, jangan semaya di masjid. Ha, terdua, terdua tu. Sebab apa? Tu iman dengan masjid, di bawah koroboh dia panggil. Ah, korobo-korobo, siapa dia buat itu fok-fok. Pasal fok berok tak basuh buat lah. Tak apa lah, fok berok tak basuh, ikut dia lah. Tapi benda tu tu, dia panggil boleh kuat kuasa untuk mempertahankan agama Islam. Saya mulai lah. Apa dah tu? Boleh. Tak ada apa. Jangan buat di masjid, patut demo kena lah. Buat lah. Nah, itu sebagai pesan. Ya, kedua, mana Sabah kok. Duk gegek, ambo duk Mekah pun dia mau telefon. So, apa lah Hana ni? Tak mana dia hak ni, tak si semaya turut culah. Hak ni nak semaya turut culah lah Hana ni. Kita pun bisa jawab tu, tak si semaya turut culah tu, tak si belik, gila tu email di majlis tu. Haa, itu apa? Kecek tu eh, dia. Amung lah tu lagi wayak kan. Tu eh, tak tahu cahaya pun dah. Tu kita buat apa-apa ni, jangan we jadi belik belakang hari, jangan we orang kita kecek turut belakang pula. Sebab kita ni besar panjang belakang dapat. Tak gitu. Wah, we jadi mudah. Muka kita nak pakai wak amal ibadah ke dah. Apa tu? Kok dia bendak nak baca ni masa sebelah ni. Ia tanya kata lapalek di dalam bahasa Thai. Ha, ia tulis lagu tu. Lapalek di dalam bahasa Thai ni ada kah menepati lafal soreh ko ataupun lafal pina ya. Eh? Oh baca dah deh. Oh baca dah tak. Kita ambil surat ni sajadilah ni. Dia kata seorang kena balo, dia bercakap karuk-karuk. Kita kata kepadanya, "Hei, kamu jadi begitu, hak tu heretok." Seorang itu jawab, "Aku mulut karuk pun tu heretok juga." Nyelipak lagu tu. Sahabat tidak berlaku sesuatu perkara malaikat hak tu heret toh molek kek dah ya tu dia. Ha, kita pun ha, jadi porong lah. Tu dia. Maka kita nak jawab balas mana kepadanya. Ya gini weh. Surat ni dia tanya kata orang tu dia kena balo. Bila dia kena balo dia mengepek. Dia mengepek lah, propek, 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 dia mengepek. Mengepek situ tu, kalau kita kira lapis yang kedua, bukan dia mengepek di balo, mengepek di tuan hak di balo. Kok tu dah lah. Ha, itulah hak kita mengaji sana ni, masuk di dalam kata orang, tak reda dengan perbuatan tuan dia. Hak tu, ayah hamak suruh tubik di luar pada, pada langit dia tu. Ia suruh pergi cari tuan lain. Tak usah duduk tuan dengan aku. Ya tak? Mungkin cari tuan lain. Tadi ya. Jadi kita nasihatlah ke dia. Kata mung jangan duduk kecek mulut karuk, mulut mulut huduh itulah. Tak kena. Mengikut aku mengaji kitab minhak tak leh kecek lagu tu. Ia kaya dah orang bekai, orang toksik, toksik, toksik hunuk lek ni. Ia jawab pas suti. Ia kata aku boleh kecek lagu ni pun tohai juga. Kita nak jawab lah mana surat ni tanya. Kita jawab kata yo tohai belakang.
Tetapi aku ada satu kewajipan. Mung ada satu kewajipan. Aku ada satu kewajipan di atas aku. Bila aku tengok benda yang bercanggah dengan syarak, wajib di atas aku nasihat. Wajib di atas aku tu kena menghilangkan. Itu jawab itu dia. Lepas tu balik benda tu nak hilang kata si hilang, nak berjaya kata si berjaya, nak terpakar kata si terpakar, itu bukan kerjaku. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Ini kerjaku. Kerjakunya wayak wimu pahai kata berkecek karuk mulut huduh ketika kena bala tu tak boleh. Mu nak pakar kata siapa? Tak saya pakar. Kau tu hamu. Tapi takul pahdah. Ha, jawab gitu sama pedih tu. Wajib petahku. Aku kena lari. Muduk mulut huduh ketika kena bala ni. Wajib di atas aku kena lari. Nah, apa dia kata mu lari? Pada tahan kanak. Hanya duduk berat tu lagi. Mu lari setara mana? Pada tahan kanak. Ha, aku jadi mulut huduh gitu. Oh, kita jawab atas buku perubat ni terkadang sekum. Buku perubat masa dia. Mu ni terkadang sekung dengan hubatku, terkadang tak sekung dengan hubatku. Gak aku ni, aku zon kata mu akan sekung dengan hubatku. Tak sekung juga, nah, aku lepas. Haa, tu jawab itu ke dia. Eh, nak jadi baloh ke jawab itu? Haa, tak ada baloh. Eh, molat. Hak gitu sungguh dah. Haa, hak sungguhnya begitulah. Bukan wajib ke kita ni? Bila kita tengok benda hak canggah dengan syarak, hak belaga dengan syarak, wajib kita kena ingkar. Wajib kita kena nasihat. Wajib kita kena laku dengan perbuatan tu. Dua hatu marilah deh tu. Agak, mu ni, ingat atau aku ingat atau mu orang sakit. Aku nak wih hubat. Kalau mu sekung dengan hubat aku, alhamdulillah. Kalau mu tak sekung, mu punya salah, aku lepas tanggungjawab. Itu jawab itu. Malah ini dah. Pada surat ni lah masa lebih dah. Deh. Lalu tu tak ada apa lah. Ya. Tu ime tanya ke ya. Tanya contoh lama tanya mampu. Oh. Ni yang kena pakai endah aja pula deh. Kau kena jawab hak timen kita ni. Tu ime tanya kata bini tu panggil ayah ke tok laki. Jadi masuk dalam zihar kan lagu mana lagu tu. Nah. Bini panggil ayah tok laki tu masuk dalam zihar kan lagu mana. Ha, kalau masuk dalam zihar sudahlah dah. Terucuklah tambah tanikah tu. Ayah tu oh tak masuk dalam zihar. Dalam kitab, dalam kitab murni dia berkecek. Kalau dia kata gini, eh, mu ni supa ayahku je. Dia kata gitu. Ataupun mu ni supa mekku je. Ataupun mu ni supa adikku je. Kata gini dia. Tu pun tak masuk di dalam zihar lagi. Itu dia. Cuma, cuma dia kata perkataan itu tu. Masuk di dalam lafaz kinayah bagi zihar. Apa tu bila masuk dalam pelafal kinayah bagi zihar, kena tanya iyalah mu kosak lah mana. Mu kata gitu tu kosak tahrim ke lagu mana? Ah, dia kata-kata kelola main tak ada kosak tahrim, tak ada kosak nak memperhara ke isteri tahya dah. Hak tu tak jadi zihar. Tu dia. Deh, cuma dia panggil masuk dalam kinayah tu zihar lafaz tu, sirah tu. Hak jadi zihanya, hak jadi zihalaman. Ia kena wari perkataan Allah seko lagi. Hak tu hak sorah. Boleh jadi dalam kitab idah kita ada bahan ni. Tapi tu kena ngaji semua tu. Kena wari Allah. Anta alayya. Ha tu alayya tu
hak jadi masalah ni. Anti alayya ka zahri ummi. Engkau ni ha kelima atas tu kena. Makna kerana engkau atas aku. Engkau ni harra ada atas aku nya supaya ibuku. Nah hak tu bawa jadi sarahatuz zihar. Jadi lafaz sarah. Nah, kalau kata engkau ni seperti ibuku, tu pun tak jadi lagi dia kata. Cuma duduk dalam kinayah. Kalau nak jadinya kena wari atas. Atas. Anti alayya, ha tu kena lagu tu. Ha. Tu dia bahasa dalam kitab Mughnil Muhtaj. Kata dia panggil ayah, panggil mi, kita panggil mi dia. Dia ke bini kita. Kita tak panggil hei dah lah, boleh panggil hei dah. Hei atau panggil demo. Tu tu bahasa orang Melayu belaka tu. Panggil demo, panggil hei. Hei, hei. Okey, yang nama hei, yang nama Aminah, kita panggil hei. Kok hok berbahasa sekalinya dia panggil mi. Mi. Ami. Ami mi ni. Hola-hola kan istami. Dia panggil mi ke bini. Jadi zihar kan lagu tu. Jawabnya dak. Bini pula panggil bi. Jadi model macam tu dah. Panggil bi. Bi tu dia panggil tarkhim daripada abi tu lah. Abi, abi tu lah. Dia panggil sekelimanya bi. Bi. Ha, gih kita gih kan ni. Gih kita gih wak. Ah, jawab di tol akimi ni. Raja hajak orang pergi berjalan semua. Kita nak berehat pun tak boleh. Bini kata Allah, bi. Kau orang hajak sekali jadi masalah. Dia panggil bimi, bimi. Zat fekoh dia panggil hukum lah tu. masuk dalam zihar isteri pula gitu. Ha, jawabnya dah. Ya kalau kinayah pun ia kena kata kena wari adat tasbih. Kena wari adat tasbih dengan secara zahir tu. Engkau seperti seperti tu. Engkau seperti ibuku. Mu ni serupa dengan mekku. Wari tasbih lagu tu. Hak tu masuk dalam kinayah dia kata. Hak nak masuk dalam sorahahnya kena wari alayya sekali lagi. Atas. Mu ni serupa dengan mekku atasku. Mu atasku serupa dengan mekku. Yani mu ni harai ada atasku serupa dengan harai mekku. Tu bawa jadi sorahatu zihar. Faham tu dah? Kau dah panggil bi, panggil mi tu tak ada apa dah. Kau tu email saat ni tu panjang. Dia jawab semula dah. Boleh kita pun tak apa ingat juga tu. Masalah lah ke mana baca bayar semula. Mudah nak cari. Ba'i surah tak ada edah. Tu. Jadi ba'in surah ya ada ba'in kubra, ada ba'in surah. Maka ba'in surah ni edah tak ada. Nah, tiba-tiba do edah tak ada edah tu, tok laki. Tok laki hok cerah tu jadi mati. Maka bila dia mati, bini tu ya kena pakai edah mati. Tak apa situ. Hak tempat ada bersekir tu imejnya. Lama mana? Itu dia. Lama mana? Ia bercerai abang insura. Duk sampai 10 tahun baru hak. Baru hak jatuh. Gitu ke? Ataupun ia ada tahdik masuk. Hak tina tak berlaki lah. Kalau hak tina berlaki habis lah. Ia panggil pulkoh tu habis dah. Ni hak tina tak berlaki. Maka bila hak jatuh tu mati tu berlaki, tina tu kena pakai edah mati. Nak tahu kata sengih lama mana dua tu nak terucuk tu. Benda tu tu.